curhat pilu Hilda Fitriakan karena diberhentikan tak mau bahas Billy Syahputra dan nasib Chris Hatta. Publik tentu masih ingat dengan perseteruan antara Billy Syahputra, Hilda Fitria, dan Chris Hatta beberapa waktu lalu. Chris Hatta mengklaim bahwa dirinya telah menikah dengan Hilda Fitria. Namun, Hilda saat itu berpacaran dengan Billy Syahputra membantahnya dengan keras. Alhasil, publik yang mengikuti kasus tersebut pun menghujat Hilda Fitria lantaran tak percaya dengan Chris Hatta, kata mantan kekasih Billy Syahputra. Kini, kasus perseteruannya dengan Chris Hatta belum selesai. Hilda Fitria kembali tengah ramai diperbicarakan publik. Hilda Fitria dikabarkan telah memutuskan hubungannya dengan sang kekasih Billy Syahputra tanpa alasan yang pasti. Ironisnya, di tengah-tengah perseteruannya dengan Chris Hatta dan kerumitan hubungannya dengan Billy Syahputra, Hilda Fitria kini menjadi bulan-bulanan publik. Ya, saking seringnya Hilda Fitria dapat di cibiran negatif publik di tengah permasalahan hidupnya. Hilda Fitria dikabarkan sampai beberapa kali kehilangan pekerjaan di dunia hiburan. Tak hanya sampai kehilangan pekerjaan, menerima beban berat sebagai public figure dengan cibiran publik membuat Hilda Fitria sempat merasa jengah hingga tak kuasa menahan tangis. Terlepas dari permasalahan yang kini dihadapi ia, Hilda sebenarnya mengaku bila dirinya selama ini hanya berusaha sok kuat. Pada dasarnya ia hanyalah seorang manusia yang memiliki perasaan. Tetapi masalah yang bertubi-tubi menimpa dirinya justru malah membuat sosok semakin buruk di mata publik.